Pertama, Linda Pujastuti dulu, karena nomor perkaranya lebih awal. Oke. Kalau kemarin sudah memberi keterangan, itu sebagai saksi, ya, di perkara yang lain. Tapi untuk perkara ini harus didengar keterangan terdakwa. Baik, Linda Pujastuti, sebagai terdakwa, apakah pernah memberi keterangan di penyidikan sehingga disusun berita acara pemeriksaan dalam berkas ini? Pernah, Yang Mulia. Pernah. Keterangan yang saudara sampaikan benar seluruhnya? Benar, Yang Mulia. Benar. Ada dipaksa waktu itu dalam rangka memberi keterangan? Tidak ada. Tidak, ya. Proses pengambilan datanya ditanya hadap-hadapan seperti itu? Iya, betul. Baik. Terus setelah dijawab, ada dibaca lagi hasil pemeriksaannya itu? Saya baca kembali. Ada ditandatangani? Tidak ada. Saudara ada tanda tangan berita acaranya? Tanda tangan yang mana? Ada. Benar itu seluruhnya? Benar. Baik. Dalam menyangkut perkara ini, sudah hampir mengakhiri proses pemeriksaan. Sudah hampir selesai proses pemeriksaan. Ingat saudara kapan saudara itu ditangkap oleh polisi? Saya ditangkap itu tanggal... Saya ditangkap itu tanggal 12 Oktober. Tahun? 2022. 2002. Sekitar jam berapa? Jam 2 siang. Jam 14 siang. Waktu itu di mana ditangkap? Di rumah saya, di Kebon Jeruk. Di rumahnya. Apa dugaannya sehingga saudara ditangkap oleh polisi waktu itu? Ditangkap karena Kasranto ditangkap. Lalu Kasranto menyebutkan saya, langsung Kasranto ke rumah saya dengan anggota. Baik, coba cerita dulu secara singkat dan padat apa yang saudara lakukan menyangkut perkara ini. Silakan. Dari awal itu 23 Juni itu saya ada WA ke Teddy Minahasa. Saya itu minta kerja kembali untuk urusan keris pusaka ke Brunei Darussalam. Ya. Saya minta tiket dan operasional. Ya. Dijawabnya, saya WA-nya begini, Pak Teddy, apa kabar? Saya bolehkah bekerja kembali untuk mengurus pusaka Pak Teddy ke Brunei Darussalam? Dijawabnya, silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada uang untuk operasional dan tiket. Terus Pak Teddy jawab kembali, ini loh, saya ada sabu 5K, carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Seketika itu juga saya jawab hanya spontan-spontan begitu aja. Saya bilang, saya tanya barang itu ada di mana. Dia bilang ada di Riau. Saya jawab di Batam. Dia jawab kembali, ada di tanganku. Ya. Carikan lawan, katanya gitu. Setelah itu saya ingat punya teman, ya, Mas Kasranto ini. Saya minta tolong, Mas, ke rumah saya. Ada apa, katanya? Ke rumah deh, nanti saya mau cerita. Akhirnya siang Pak Kasranto ke rumah saya. Saya cerita, Mas, tadi saya WATM, bilangnya begini, dia punya sabu 5 kilo. Terus Pak Kasranto bilang, pasti itu BB itu. Ya, bisa jadi, Mas. Kan habis rilis itu 41,4, saya bilang begitu. Suruh cariin lawan, Mas. Di mana, ya, kata Pak Kasranto. Nanti saya tanya-tanya dulu. Begitu. Terus saya kembali ke, kasih tahu ke Pak Teddy. Saya bilang, barang bisa dibawa ke Jakarta kah? Saya bilang begitu. Bisa, asal dananya ada, katanya begitu.
saya lagi carikan dulu, saya bilang begitu. Terus besoknya Pak Kasranto kasih berita ke saya, ada ini, tapi nggak bisa kontan katanya. Saya kasih berita lagi kepada Teddy, Pak Teddy. Saya bilang, Pak Teddy, ada ini tapi nggak bisa kontan katanya. Nggak bisa, harus ada uang, ada barang katanya begitu. Sampai di situ, saya kasih tahu ke Pak Kasranto kembali, Mas, nggak bisa, harus ada uangnya dulu atau disampaikan dulu, baru barangnya dikirim, saya bilang begitu. Terus Pak Kasranto bilang, mana bisa, katanya gitu. Akhirnya sampai 3 bulan itu kami nggak ketemu jalan, gimana Pak Teddy maunya barangnya dulu, uang dulu, fotokan uang dulu, dan bla 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 begitulah, intinya hanya uang dulu, baru barang ada, uang dulu begitu. Katanya dia bilang, kamu kan udah butuh uang untuk ke Brunei, sudah saya kasih jalan, ini ada barang, ya kamu carikan lawan, katanya gitu. Masa kamu gak percaya dengan saya, seorang TM, katanya begitu. Bukan gak percaya Pak Teddy, ini barang harus ada dulu, baru uangnya ada. Ya gak bisa kalau begitu. Terus sampai itu, akhirnya saya ketemu dengan Pak Santro kembali, dia bilang, ini ada katanya, tapi barang harus ada dulu, ada yang mau cash katanya gitu. Saya sampaikan lagi ke Pak Teddy, Pak Teddy, ada yang mau cash ini. Oh ya, kamu koordinasi dengan Dodi, bilangnya begitu. Akhirnya saya koordinasi dengan Dodi, terus Dodi koordinasi lagi dengan Pak Teddy. Akhirnya sampailah pengiriman barang itu gitu. Sampai ke Jakarta. Begitu yang mulia. Sampai ke Jakarta, sampai saya kasih ke Pak Kasranto. Sampai dengan Kasranto saya kasih lagi. Terjadilah transaksi yang 1 kilo itu. Setelah transaksi 1 kilo itu, uangnya saya serahkan kepada Dodi itu kembali. Terus uang itu infonya disampaikan lagi ke Pak Teddy gitu. Sampai di situ saya ambilkan uangnya 50, saya serahkan ke Dodi itu 350. Dodi Samsul Arif itu bilang bahwa dia itu berkeluh kesah, tidak ada transportasi dan segala macam. Akhirnya diambillah yang 50, yang 300 dikasihkan ke Pak Teddy Minahasa. Tapi setelah barang itu cair, saya sempat WA Pak Teddy. Saya sampaikan bahwa, selamat siang Pak Teddy, invoice 1 sudah cair, dananya saya kasih ke Dodi. Itu sempat saya WA ke dia. Nah, setelah Dodi saya telepon untuk ambil uangnya, si Dodinya itu datang dengan tergopoh-gopoh, dia bilang, Mbak, gak jadi, Bapak marah katanya. Kenapa marah? Harganya gak cocok katanya gitu. Mbak, Pak Teddy minta 400 utuh katanya gitu. Jadi barang mau ditarik kembali semua. Saya bilang, barang satu udah nyebrang, saya bilang gak bisa ditarik, ya ini aja yang 4 kembalikan, saya bilang begitu. Terus dia marah-marah, Pak Teddy ada sempat WA ke saya. Oh, saya dulu yang WA, saya bilang, Pak Teddy, barang mau diambil lagi sama Dodi yang 4. Iya, saya gak suka kerja dengan tidak jelas, katanya. Itu sempat WA ke saya begitu. Terus akhirnya saya bilang sama Arif, ya udah ambil aja semua, saya bilang begitu. Kalau enggak kita musnahkan, saya bilang gitu. Saya udah turunkan blender, si Arif bilang begini, jangan Mbak, ini bukan barang kita. Kita harus kembalikan, udah musnahkan aja daripada Bapak begitu, katanya begitu. Terus Arif itu bilang, Dodi bilang begini, udah dikasih gratis aja, masih ngeyel. Kan udah enak 300 kali 5, udah 1 berapa itu katanya. Ini gratis loh Mbak, katanya, bukan beli katanya. Dengan marah-marah si Dodinya itu, dengan saya juga, akhirnya dibawalah kembali itu barang. Nah setelah itu, gak ada kabar ini. 1 minggu kemudian si Dodi itu ada telepon ke saya, dia bilang, Mbak, ada perintah lagi dari Bapak, apalagi barang bisa dikirim kembali, tapi itunya apa? Untuk Mbak katanya 10% katanya. Bapak maunya 360 juta. Ya sudah kalau perintahnya begitu, saya begitu. Terus
besoknya si Dodi datang lagi dengan bawa dua kantong itu. Saya bilang, kenapa dibawa dua? Saya bilang begitu. Perintahnya Bapak begitu, dan saya jauh Mbak dari Cibubur ke sini, katanya begitu. Nah, dari itu lompat, saya telepon ke Kasranto, saya bilang, Mas, barangnya TM itu masih ada, katanya. Masih bisa lagi enggak? Minta tolong, saya bilang gitu. Coba besok ya, saya tanya dulu, kata Kasranto. Tapi barang belum ada, Mas, besoknya baru datang. Gitu. Nah, setelah barang datang, baru saya serahkan lagi kepada Kasranto. Saya bilang ke Kasranto, Mas, barangnya udah ada. Nah, setelah jam 2, mereka Pak Kasranto habis fitcon, baru ke rumah saya ambil itu barang. Yang satu, yang satunya saya simpan kembali. Gitu. Nah, sampai 3 hari, saya telepon kepada Kasranto itu, menanyakan uangnya. Kata Kasranto, baru ada 100 juta. Ya sudah Mas, kirim aja, saya bilang begitu. Akhirnya dikirim ke saya via BCA, 100 juta. 2 hari kemudian dikirim lagi 48 sama 50 sama 5 juta. Total 100 juta saya serahkan lagi ke Dodi, saya transfer lewat BCA atas nama Dita siapa begitu. Nah, setelah selanjutnya itu baru Kasranto itu ditangkap. Dia ke rumah saya. Begitu yang mulia. Oke. Mungkin ada yang ya. Loncat, mungkin banyak itu. Saya lompat-lompat yang yeah. Sudah diterangkan saya tidak akan ulang lagi, sudah jelas tercatat. Ya. Yeah. Baik. Di tanggal 23 Juni 2022 tadi. Kan begitu. 23 Juni 2022. Bahwa Teddy Minahasa WA terdakwa. Iya, begitu betul. Ya? Baik. Waktu itu Teddy Minahasa itu sebagai apa? Sebagai Kapolda Sumbar. Kapolda Sumbar. Sudah berapa lama kenal dengan beliau? Sudah lama yang mulia, dari 2005. Mulai 2005 iya. Sampai kasus ini. Iya, betul yang mulia. Sekitar 18 tahun. Betul. 18 tahun. Oke. Kemudian di komunikasi itu, ini ada barang 5K. Ya. Carikan lawan. Betul. Pemahaman saudara yang menerima pesan itu, carikan lawan itu apa? Cari pembeli. Cari pembeli. Iya. Nah, artinya untuk dijual itu sabu yang 5K itu. Seperti itu pemahamannya. Betul yang mulia. Baik. Oke. Saudara mau saja waktu itu? Waktu itu kan saya perlu untuk ke Brunei gitu. Iya, mau ke Brunei pun tahu ini kan terlarang atau berbahaya. Saya tidak berani menolak perintah Pak Teddy. Tidak berani menolak. Iya. Kenapa? Kalau sampai seperti ini membahayakan, masih ya tidak berani menolak. Kenapa? Saya takut yang mulia. Takut ya. Takut diapain? Orangnya gimana ya? Susah saya jelaskan. Apalagi itu perintahnya yang barang terlarang. Kalau saya menolak itu, saya takut saja gitu. Jadi okay. Ya, saya laksanakan begitu. Baik. Sebelumnya apakah sudah pernah juga perintah untuk carikan lawan untuk yang lainnya juga? Tidak pernah yang mulia. Baru ini kejadian. Betul. Baik, selesai. Kemudian saudara terima barangnya sabu itu kapan? Itu tanggal 24, lupa saya, September ya. 24 September iya. 2022. Iya, betul yang mulia. Saudara terima di mana? Di rumah saya. Yang di rumah saudara. Sekitar jam berapa? Itu pagi, jam 6 pagi. Baik. Yang mengantar itu apa saudara yang jemput? Siapa yang mengantar? Dodi. Dodi, ya. Yang bernama Dodi. Iya. Kalau Dodi ini udah lama saudara kenal? Dodi yang Samsul Arif. Yang Dodi yang disebutkan itu, udah lama kenal? Atau tidak. Baru di situ kenalnya waktu ngantar itu? Tidak, jadi saya dikenalkan dengan Pak Teddy lewat telepon. Begitu.
Ini ada Dodi mau menghubungi ya. Seperti itu. Iya, Pak Teddy bilang nanti ada orang saya ya, ngubungin kamu namanya Dodi. Dodi itu ya. Orang saya. Kamu koordinasi masalah barang ini dengan Dodi. Dodi. Begitu. Sebelumnya belum kenal dengan Dodi tidak, ini? Tidak, Yang Mulia. Apa jabatan pekerjaan Dodi ini pun tidak, tidak tahu? Tidak. Oke, diserahkan barang itu di rumah saudara. Iya. Kan begitu. Terus saudara hubungi tadi Kasranto ini ya. Untuk mencari lawan atau menjual tadi. Betul Yang Mulia. Kalau Kasranto ini sudah lama kenal dengan saudara? Sudah, waktu beliau masih Bintara, tahun 2000. Oh 2000 ya, sudah kenal dengan ya. Ada hubungan keluarga atau hanya hubungan sahabat? Sahabat aja. Sahabat ya. Waktu itu apa jabatan Kasranto itu saya tahu terdakwa? Waktu itu masih di Mabes jadi anggota Judi Susila waktu itu. Waktu kenalnya? Iya. Waktu kasus ini di tanggal 24 September itu apa jabatannya? Kapolsek Kalibaru. Oh, udah Kapolsek iya. Kalibaru ya. Oke. Saudara menghubungi Kasranto melalui telepon atau bagaimana? Melalui telepon. Telepon ya. Datang dia. Iya. Terus diambilnya sabu itu. Iya betul. Berapa banyak diambil? Satu Yang Mulia. Satu kilo kantong ini. Dibawanya. Terus dijual sama siapa tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Diambil sabu itu yang satu kilo. Iya. Sekitar jam berapa? Waktu itu jam 7 pagi kalau nggak salah. 7 pagi. Iya. Terus kembali dia mengantar uangnya. Jam berapa? Tidak Yang Mulia. Jadi saya waktu habis ngambil itu. Pak Kasranto bilang nanti ya kalau dananya sudah siap kamu saya telepon. Oke. Jadi habis duhur itu kira-kira jam 1 Kasranto ada telepon saya untuk ke Kapolseknya untuk ambil dana itu. Oke. Artinya bukan Kasranto datang ke rumah lagi tapi saudara datang ke kantor Kapolsek. Kasranto iya, Kapolsek betul. Ya mengambil uangnya. Itu yang tadi yang saudara bawa 350. Ya. Dari Kasranto saya terima 410 oh, Yang Mulia. 400 ya. Hmm. 400 saudara. Ya. Apakah tahu dijual Kasranto kepada siapa itu? Tidak Yang Mulia. Tidak ya. Itu sekitar jam 13 siang. Iya, betul. Nah, 13 siang lah saudara mengambil uang. Oke. 400 saudara ambil. Terus kepada siapa kemudian saudara serahkan penjualannya itu? Kepada Dodi. Saya serahkan ya. 350 juta. Enggak sempat ada bicara, diskusi saling mengenal dengan Dodi itu. Apakah dia memang Dodi yang polisi atau Dodi yang lain? Begini Yang Mulia. Silakan. Waktu telepon saya dikasih ke Dodi dari Pak Teddy, dia sebut bahwa dia itu orangnya Pak Teddy Minahasa. Hmm. Saya bilang untuk membahas masalah yang sabu 5 kilo itu. Hmm. Terus saya ngomong sama dia, saya tanya dia barang di mana, di Padang. Saya tanya juga itu langsung saya tembak, itu BB ya. Kok Mbak tahu, saya begitu aja. Terus ada pertengahan Agustus, saya ada ketemu dengan dia di Kokas. Dia bilang, Mbak, saya mau ketemu katanya. Bisa ketemu saya enggak di Kokas di Starbucks waktu itu jam siang, jam makan siang saya bilang. Terus saya ada ketemu dia itu pertengahan Agustus, saya lupa tanggalnya. Nah di situ saya baru ketemu si namanya Dodi itu. Nah di situ saya ada agak sedikit sanksi, ini polisi apa bukan ya gitu. Cuma saya enggak berani karena kan itu sudah rekomendasi dari Pak Teddy ya bahwa itu orang saya ya. Saya enggak berani tanya KTP dan segala macam itu saya enggak berani. Karena sudah dalam otak saya itu ini orangnya Pak Teddy gitu. Sangat enggak sopan kalau saya tanya. Tapi ada satu keraguan di situ. Okay. Gitu. Terus kita mengalir ya. Uang yang 400 juta saudara terima dari Kasranto. Kepada siapa saudara serahkan? Kepada Dodi. Dodi. Dodi sendiri yang jemput di rumah terdakwa. Betul. Betul. Berapa dikasih uang itu ke dia? 350 juta. 350. Artinya saudara ambil 50 juta. Iya, betul ya.
Waktu itu Dodinya saudara yang panggil datang untuk mengambil uangnya atau memang ditunggunya di sana? Saya yang panggil. Dipanggil datang dia. Iya. Terus kemudian apakah tahu terdakwa bahwa uang yang diterima 350 juta itu kepada siapa kemudian diserahkan? Dodi bilang akan diserahkan kepada Pak Teddy Minahasa. Akan diserahkan. Iya. Kalau proses penyerahannya apakah terdakwa tahu? Tidak, tapi tidak. Tetap saya tanyakan. Saya tanya begini, Dodi ketemu sama Bapak langsung? Iya Mbak, saya langsung ke rumahnya. Uang sudah saya tukar SGD, saya ketemu langsung sendiri ke rumahnya, katanya. Hmm. Terus Bapak pakai baju ini ya. Dengan kata-kata dia yang seperti itu, yang saya tahu kebiasaan Pak Teddy, jadi saya percaya begitu. Oke, baik. Itu kejadian mulai jam 7 pagi di tanggal 24 September 2022 sampai pukul 13.00. Iya. Tadi terdakwa menyatakan bahwa ada perintah ditarik kembali. Iya. Itu sekitar jam berapa itu perintah itu datang? Itu sekitar sore itu Yang Mulia. Jadi setelah saya dapat duit dari Pak Kasranto, saya telepon ke Dodi untuk datang. Pas nyerahkan uang itu, sekalian dia tarik kembali uang, barangnya. Sekitar jam berapa dia itu datang? Sekitar jam 3:30-4 begitu. Sekitar ya. Jam 15.00 ya. WIB sampai lebihnya ya? Iya. Tapi sudah terjual 1 kilo? Sudah Yang Mulia. Ketika itu yang dibawa oleh Dodi ke tempat saudara di pagi-pagi jam 7 itu? Iya. Itu berapa banyak? 5 bungkus Yang Mulia. 5 bungkus. Saudara hitung-hitung berapa kilo itu? Saya enggak hitung kilo, saya tahunya 5 bungkus plastik begitu. Apakah saudara perhitungkan sama dengan yang disebut pada tanggal 23 Juni ada 5K katanya? Iya, betul. Pemahaman saudara yang 5K itulah yang ada itu, yang 5-5-nya ya. Seperti itu ya? Betul Yang Mulia. Terus setelah ada penarikan, yang satu kan sudah terjual. Ya. Yang 4 dibawa lagi? Dibawa kembali sama Dodi. Dibawa kembali oleh Dodi. Terus? Kok bisa kemudian dijual lagi sebagian? Bagaimana caranya? Setelah dibawa, setelah apa datang lagi Dodi mengantarnya? Betul. Apa pembicaraan sehingga bisa diantar kembali kepada saudara untuk dijual itu? Sebelum dibawa kembali, Dodinya ada telepon ke saya. Dia bilang, Mbak, ada perintah dari Bapak. Barang boleh dijual kembali, tapi dengan dipotong 10%. Begitu Yang Mulia. Akhirnya diantar seluruhnya yang 4 bungkus atau hanya sebagian? 2 bungkus diantar dua ke saya. 2 bungkus diantar. Iya. Yang 2 lagi kemana? Dibawa Dodi mungkin, dibawa saya enggak nanya. Dibawa Dodi. Iya. Terdakwa tidak tahu. Tidak. Tapi yang 2 dibawa, yang 2 kilo ya. Iya, betul. Dari yang 2 kilo itu berapa yang sudah terjual? 1. 1 ya. 1 iya. Kilo juga atau iya, hanya sebagian? 1. 1 kantong itu saya serahkan kembali kepada Mas Kasranto. Oh, itulah tadi ceritanya. Satu ya. Lagi, yang satu tetap tinggal di rumah saudara. Iya, betul Yang Mulia. Dari yang 1 kilo itu sudah berapa uangnya yang sampai disetor kepada saudara? Yang sudah saya terima uangnya. Iya, yang untuk yang kedua ini. Yang kedua, 200 juta Yang Mulia. 200 juta ya. Iya. Oke. Terus uangnya diterima dari siapa? Dari Pak Kasranto. Kasranto. Langsung atau transfer? Transfer Yang Mulia. Langsung? Langsung. Langsung ya. Apa ada yang pakai transfer ke rekening saudara? Iya, transfer ke rekening saya. Terus setelah itu saya transfer lagi ke rekeningnya yang atas nama Dita itu. Saya serahkan kepada Dodi itu. Oke. Transfer ke rekening Dodi. Atas nama Dita siapa begitu? Atas nama, ya. Bukan Dodi. Coba diingat dulu atas nama siapa? Atas nama Dita siapa begitu? Oh, atas istrinya katanya. Istrinya Dodi. Istrinya Dodi. Rekeningnya atas nama istrinya Dodi. Ya. Ya. Berapa yang saudara transfer ke sana? 100 juta, 100 juta. 200 juta. Berarti ya. 2 kali pengiriman? 2 kali. Terus apakah tahu Dodi yang 2 kali pengiriman yang 200 juta itu diserahkan kepada siapa? Tahu? Saya tanya. Dodi ini uang 200 juta kamu pegang atau bagaimana, saya tanya. Saya pegang dulu Mbak, katanya. Nanti kalau sudah kumpul baru serahkan ke Bapak begitu. Oke.
sedikit lagi untuk saudara. Penangkapan di tanggal 12 Oktober di rumahnya. Betul yang mulia. Ketika penangkapan masih ada ditemukan barang bukti sabu itu? Kenapa yang mulia? Ketika penangkapan terdakwa di rumah terdakwa sendiri, apakah masih ada ditemukan sabu itu? Ada, sisa satu kan di saya. Satu ya, iya. Satu tadi sudah dibawa, tinggal satu yang tinggal, itulah ditangkap, diambil atau disita oleh polisi ketika penangkapan saudara, seperti itu? Iya, betul yang mulia. Itu diantara yang lima bungkus tadi? Dibungkus. Itu diantara yang lima bungkus, pertama iya, kan lima. Nah, betul. Di antara yang lima itu ya. Waktu itu disimpan di mana itu? Di lemari belakang dapur. Dapur saya. Oke. Alihkan ke Kasranto. Kasranto. Pernah dihukum sebelumnya? Tidak Ibu... pernah yang mulia. Tidak pernah. Tidak ya? Pernah. Sudah berkeluarga? Sudah yang mulia. Berapa anaknya? Saya empat. Empat ya. Sudah ada yang menikah? Belum yang mulia. Paling besar umur? Yang paling besar 27, yang kedua 24, yang ketiga 18, yang ketiga 18, yang keempat 14 tahun. Merasa bersalah dalam perkara ini? Sangat merasa bersalah yang mulia. Menyesal? Sangat menyesal. Kembalikan ke Kasranto sedikit. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Di dalam BAP saksi Bapak Teddy Minahasa di dalam berkas perkara terdakwa Linda, Bapak Teddy mengatakan mengenai kekesalan terhadap Ibu Linda ditipu di Brunei dan di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya dan kemudian di sini izin saya kutip yang mulia. Kemudian kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Nah, pertanyaannya ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabu. Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal pabrik di... sabu. Betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, "Kamu kenal enggak sama yang bandar yang di sana?" saya bilang. "Ada, Pak Teddy." Pak Teddy bilang begini, "Begini aja. Kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal." Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya, bilang aja buy one get one, katanya, bilang begitu. Ya, kita, saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu, katanya. Jadi kalau misalkan contoh, mereka mau, Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Jadi saya ke sana ketemu dengan Mr. X. Waktu itu saya 3 kali saya ke Taiwan dengan Pak Teddy. Oke, berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkap dalam Pak Teddy Minahasa di dalam BAP-nya itu pabrik sabu. Pabrik sabu. Oh, namun berbeda cerita dengan Laut Cina Selatan yang mau menangkap di sini untuk menjebak saya. Gimana? Enggak, di Laut Cina Selatan kan Pak Teddy Minahasa mengatakan untuk apa? Mau menangkap 2 ton sabu. Betul. Nah, yang di Taiwan? Yang di Taiwan kalau mereka deal harga mereka akan mau meloloskan. Meloloskan begitu. Bisa dikatakan meloloskan. Betul. Maksudnya berapa begitu. Ton sabu? Kalau 1 ton Pak Teddy mintanya 100 miliar.
begitu. Tapi karena waktu itu terlalu mahal, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Ada saksi pada saat itu selain ibu yang ke Taiwan? Saya pergi berdua aja waktu itu dengan Mbak Teddy, dengan ya orang di sana. Bisa ibu buktikan di paspor? Paspornya ibu? Ada, silakan, pernah saya kasih kan. Saya pergi berdua 3 kali dengan Pak Teddy Minahasa. Baik. Selanjutnya, apakah saksi pernah berurusan dengan narkoba seperti menggunakan? Maaf, terdakwa yang mulia, maaf. Perut kosong yang mulia, belum makan. Baik, silakan. Makanya percepat, percepat kalau begitu. Baik yang mulia, baik yang mulia. Apakah saksi pernah berurusan, apakah terdakwa pernah berurusan dengan narkoba ataupun pernah menggunakan narkoba sebelumnya? Berurusan dengan narkoba. Maksudnya? Apakah terdakwa pernah berurusan dengan narkoba atau pernah menggunakan narkoba sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah berurusan. Sama sekali sentuh pun saya tidak. Nah, ketika pertama kali menghubungi Teddy Minahasa, terdakwa Teddy Minahasa, terdakwa tadi menyampaikan ingin ke Brunei kembali, ya. Betul. Sebenarnya motif atau tujuan saudara untuk menghubungi apa sebenarnya? Untuk minta ongkos operasional ke Brunei, karena untuk keris dia kan, jadi kan saya harus minta transportnya ke Pak Teddy gitu. Oh, oh, minta kerisnya, bukan minta uang. Minta uang untuk operasional. Oh, minta uang operasional, iya, untuk kesana. Iya. Gitu. Tadi kasihlah itu. Oke, oke. WA yang begitu. Nah, namun ternyata di jawab oleh Pak Teddy malah untuk jual sabu. Betul. Gitu. Terus kenapa Anda mau? Ada kondisi kejepit pada saat itu emang? Butuh uang banget apa gimana? Butuh uang untuk operasional aja ke Brunei sebenarnya. Yang tapi lain tidak. Untuk ada. Hidup masih bisa. Tapi. Masih bisa, sangat bisa. Cukup, masih sedikit ada? Ayo, percepat menjawabnya walaupun sudah jamnya jam apa. Silakan. Untuk pembayaran kedua kan pembayaran pertama kan menurut terdakwa sudah sampai ke Bapak Teddy, terdakwa Teddy. Untuk pembayaran kedua, apakah saksi juga memberikan kabar ke terdakwa Teddy? Apakah terdakwa memberikan kabar juga mengenai invoice sudah cair yang kedua? Sudah. Ya. Sudah saya laporkan. Apakah ketika terdakwa ditahan oleh tim Polda Metro Jaya, terdakwa kooperatif? Sangat kooperatif, nggak ada yang saya sembunyikan. Bagaimana bentuk kooperatifnya? Apakah saudara langsung memberitahu BB di mana, apa seperti apa? Waktu anggota ke rumah kan saya sudah kenal semua. Jadi dia tanya, mana lagi Mbak? Tunggu ya, nanti saya tunggu Dodi dulu datang. Begitu Dodi datang, saya serahkan itu ke penyidik yang 1 kilo itu. Cukup yang mulai terdapat. Saya Tifa Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Waktu pertama kali berkenalan dengan saudara Teddy Minahasa sekitar 18 tahun yang lalu. Betul. Waktu itu saudara terdakwa memperkenalkan diri kepada saudara Teddy dengan nama apa? Linda. Kenal 18 tahun dengan saudara Teddy. Iya, Linda. Dengan nama atau sebutan apa saudara terdakwa menyimpan kontak nama saudara Teddy di handphone saudara? Saya tidak tahu dia menyimpan nama saya siapa, cuma saya berkenalan atas nama saya Linda. Begitu. Bukan, di dalam handphone saudara terdakwa, nomor handphonenya saudara Teddy Minahasa, saudara simpan dengan nama apa? Waktu pertama kali ketemu dengan Pak Teddy. Teddy Minahasa. Oke, pada saat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, handphone saudara, di dalam handphone saudara, saudara simpan atas nama apa? Oh, My General. My General. Kemudian, tadi saudara barusan menerangkan bahwa saudara yakin karena itu merupakan kebiasaan-kebiasaan saudara Teddy Minahasa. Iya, betul. Kok saudara terdakwa tahu akan bagaimana kebiasaan dari saudara Teddy Minahasa? Kan saya sudah lama dekat dengan Pak Teddy. Gimana?
kan saya sudah lama dekat dengan Pak Teddy. Tiap harinya dekat dengan Pak Teddy, jadi saya tahu kebiasaan beliau itu apa, cara bicara bagaimana, cara dia ngomong sama orang bagaimana, begitu. Kan Pak Teddy kan juga kalau ada apa-apa suka ngobrol dengan saya, begitu. Kebiasaan-kebiasaan apa saja sih yang saudara terdakwa ketahui tentang sosok saudara Teddy? Ya, cara dia ngomong, cara dia perintah orang. Oke. Terus tadi saudara di awal menerangkan bahwa saudara terdakwa ada melaporkan kepada saudara Teddy Minahasa bahwasannya satu invoice telah cair. Iya. Pertanyaan kami adalah, apakah atas laporan saudara terdakwa tersebut, saudara Teddy Minahasa ada membalas? Ya, meresponnya. Tidak, jadi begini, kebiasaan Pak Teddy itu kalau saya WA tidak dijawab berarti dia itu oke. Gitu. Okay. Kalau dia enggak oke, pasti dia itu langsung jawab begitu. Oke. Okay. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Berapa orang anak ibu? Dua yang mulia. Yang paling besar usianya? Yang paling besar kelas 3 SMP, yang kecil kelas 5 SD. 5 SD ya, masih kecil ya. Baik. Tahu selama ini jabatan terakhir dari suaminya sebagai apa? Kabaklok di Polda Sumatera Barat terakhir. Baik. Sebelumnya tahu sebagai apa? Kapolres Bukit Tinggi. Kapolres Bukit Tinggi, baik. Materi yang ingin dipertanyakan kepada saudari itu adalah adanya intervensi atau skenario menyangkut kasus terdakwa ini. Apakah tahu kasus apa yang diduga dilakukan oleh terdakwa ini? Penukaran sabu yang mulia. Menyangkut sabu ya. Itu saudara tahu sendiri dari media atau pihak lain atau dari keterangan daripada Dodi Prawira Negara? Awalnya saya tahu dari Pak Teddy Minahasa. Dari Teddy Minahasa. Awalnya tahu dari Teddy Minahasa ya. Siapa yang mulia? Kapan itu? Itu tanggal, sekitar tanggal 13 kalau saya nggak salah, setelah malam Pak Dodi pergi dengan Bang Doni waktu itu, sekitar jam 1 dini hari, saya baru baca jam 4 pagi ada WA dari Ibu Merti, istri Pak Teddy Minahasa. Okay. Menanyakan apakah saya sudah tidur. Saya baru membalas pukul 4 pagi, saya bilang mohon izin Ibu, saya sudah tidur. Siap ada perintah, saya tanya gitu. Baru dibalas kembali oleh Bu Merti sekitar pukul 6. Di situ Bu Merti menyampaikan saya diminta untuk datang ke kediaman beliau. Kalau bisa pukul 8 sudah ada di kediaman. Saya tunggu, Bapak juga menunggu, katanya gitu. Kemudian setelah itu saya antar anak-anak dulu ke sekolah, setelah itu baru menuju ke rumah beliau. Di perjalanan ke rumah beliau, saya sempat berkali-kali telepon Pak Dodi, saya WA juga, saya tanya, ya di WA atau ditelepon sama Bapak enggak untuk datang ke kediaman, kok ini Bunda disuruh datang dan Bapak juga nunggu di sana, kira-kira ada apa, saya bilang gitu. Okay. Tapi WA hanya centang, telepon juga hanya masuk tapi enggak diangkat. Akhirnya saya sampai di sana sekitar pukul jam 8 kurang 10. Saya udah sampai di kediaman. Pertama kali saya ketemu langsung sama Bu Merti di ruang tamu. Itu disampaikan oleh Bu Merti, Ma, Dodi ada masalah, katanya ngomong gitu. Di situ saya masih bertanya-tanya masalah apa gitu. Mungkin masalah pekerjaan, saya pikir. Nanti biar Bapak aja yang menyampaikan, kata Bu Merti. Kemudian gak lama setelah itu Bapak datang, Bapak duduk. Setelah duduk,
Pak Teddy bertanya pada saya, jadi ceritanya gimana? Dijawab oleh Bu Merti. Bu Merti bilang, Pak Rahman ini nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kalau nggak tahu masalah Dodi. Kemudian Pak Teddy pertama kali nanya ke saya, Dodi pernah cerita apa? Ada yang pernah diceritakan Dodi nggak? Saya bilang nggak ada. Cerita tentang apa? Ya waktu itu nggak dijawab. Pak TM langsung bertanya, Dodi dengan senior, junior, yang paling dekat siapa? Yang akrab, kata. Kalau akrab nggak ada, semua biasa aja, semua dekat, saya bilang seperti itu. Kemudian baru disampaikan sama Pak Teddy saat itu, setelah bertanya, menyampaikan bahwa Dodi sekarang ada di Polda Metro, di narkoba sedang diperiksa. Kemudian Pak TM menyampaikan saat itu, saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan sabu 5 kg dengan tujuan menjebak Linda, dia bilang. Karena saya punya kenalan bernama Linda, itu sudah menipu saya dua kali. Sudah menipu dua kali, sekarang saya mau menjebak dia, nanti sabu itu dikirim Dodi ke Linda, setelah sampai ke tangan Linda, nanti Dodi juga yang menangkap Linda, itu pernyataan beliau. Kemudian banyak sih yang disampaikan saat itu, saya lupa juga, pokoknya intinya setelah itu Pak Teddy bilang beliau mau pergi karena harus operasi gigi. Sebelumnya Pak Teddy itu menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini, kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Itu yang bikin Pak TM kesel. Harusnya kalau Dodi tidak menyebut nama saya bisa bantu untuk Dodi keluar. Kalau dua-duanya masuk, siapa yang bisa nolong? Itu yang disampaikan Pak TM. Kemudian Pak TM pergi ke rumah sakit. Saya melanjutkan pembicaraan dengan Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa kenapa menghubungi saya jam 1, karena jam 12 itu Pak Teddy datang ke kamar Bu Merti, ngetok kamar, menyampaikan bahwa ada masalah ini, dan Bu Merti baru saat itu diceritakan Dodi ditangkap gini. Beliau minta Bu Merti untuk menghadap Bu Sigit, Ibu Kapolri, untuk meminta bantuan terhadap masalah ini. Tapi sama Bu Merti ditolak saat itu karena dengan alasan saya ini nggak tahu apa-apa, saya harus minta tolong apa. Nanti yang ada di sana saya ditanya macam-macam, sedangkan saya nggak tahu permasalahan ini permasalahan apa. Kemudian cuma sampai di situ, di situ pun saya bingung. Saya setelah pulang dari situ pun saya nggak cerita. Saya sampaikan ke Bu Merti, saya nggak mungkin cerita ini ke orang tuanya Pak Dodi, terutama papanya. Bu Merti pun bilang, ya udah nggak usah diceritain dulu. Mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan ini. Jangan sampai ini masuk ke media. Harapannya waktu itu seperti itu. Jadi saya pulang kembali, sampai rumah saya hanya cerita ke ibunya Pak Dodi, dan di situ saya cuma bilang, Bun, AA lagi diperiksa di Polda Metro. Saya cuma bilang itu, belum ada penangkapan, belum. Saya bilang bukan ditangkap, saya hanya bilang diperiksa. Kemudian besoknya saya diminta datang lagi ke rumah Bu Merti waktu itu. Sebelumnya sore Pak Dodi sudah menghubungi saya, bisa untuk menghubungi saya sekitar siang, minta dibawakan baju dan lain-lain. Di situ pertama kali saya ketemu dengan Pak Dodi. Jadi di situ ya Pak Dodi awalnya meminta maaf, dia sudah melakukan kesalahan, dia mau bertanggung jawab. Di situ saya sampaikan juga kalau Bu Merti ini
Bapak mau bantu, saya masih bilang di situ seperti itu. Bapak mau bantu menyelesaikan dulu, mudah-mudahan ini enggak membesar. Saya masih menyampaikan itu ke Pak Dodi. Intinya Pak Dodi udah cerita semua, tapi apa yang diceritakan Pak Dodi dengan Pak Teddy itu dengan ada yang berbeda versinya. Jadi di situ saya jujur belum yakin dengan Pak Teddy dan belum yakin juga dengan suami saya gitu. Mana yang benar ceritanya, versi mana yang benar, itu saya masih bingung. Kemudian keesokan harinya saya dipanggil lagi sama Bu Merti. Sebelumnya malam itu ada chat-chat WA saya dengan Bu Merti. Bu Merti menyatakan, Ma ini udah gak bisa, kasusnya udah masuk ke media. Kemudian pemberitaan udah ada live katanya Bu Merti gitu. Akhirnya Bu Merti memutuskan untuk mencari pengacara. Waktu itu saya datang ke rumah beliau, beliau menyampaikan saya sudah bertemu dengan tiga pengacara. Tiga pengacara itu menolak untuk menjadi penasihat hukum Pak Teddy Minahasa. Yang pertama Pak Hotman Paris, yang kedua tidak disebut siapa. Kemudian saya dapat rekomendasi dari Pak Nanan untuk menghubungi Pak Hendrioso Diningrat. Di situ alhamdulillah Pak Hendrioso mau, Ma katanya. Karena dari Pak Nanan menjamin bahwa Teddy ini benar kok orangnya lurus, nggak mungkin seperti itu. Dan di situ saya diajak untuk bertemu dengan Pak Hendrioso Diningrat dan timnya di daerah Timun Mas Resto, di Timun Mas Resto sekitar sore jam 5. Di situ saya bertemu dengan Pak Hendrioso, timnya ada Bu Merti, ada Pak Aryo, ajudan Pak TM juga. Di situ saya ditanya gimana jadi mau bergabung atau enggak. Saya bilang keputusan semua ada di Pak Dodi, saya enggak bisa ngambil keputusan sendiri. Di situ Bu Merti, intinya Bu Merti kepada saya hanya menyarankan, jadi memberi pilihan. Terserah ama mau gabung atau enggak, silakan sholat dulu cari yang terbaik. Kalau memang mau bergabung, ayo. Kalau memang tidak pun, enggak masalah. Itu pernyataan dari Bu Merti. Kemudian, pada tanggal 19, sebelumnya Bu Merti bilang, Ma ada, tolong ke rumah, ada surat dari Pak, dari BP untuk DP, dari Bapak untuk Dodi Prawira. Tapi ditulis di chat waktu itu, dari BP untuk DP. Kemudian, waktu itu saya di Polda Metro posisinya karena tidak bisa ke sana, akhirnya ajudan Pak Aryo, anak buah Pak Aryo yang menyampaikan surat itu ke saya di lapangan parkir Polda Metro. Setelah surat itu sampai ke saya, kemudian saya diminta juga menunggu untuk kiriman, mau ngirim surat pemutusan pencabutan kuasa dan penandatanganan kuasa baru Hendrioso Diningrat. Itu nggak jadi hari itu karena hari berikutnya baru saya bisa bertemu dengan Rafif, orang yang sama, di tempat yang sama, di lapangan parkir Polda Metro. Kemudian sorenya tanggal 19 itu setelah surat dan surat kecil dari Pak TM, surat kuasa itu saya berikan ke Pak Dodi. Sore setelah Pak TM telepon dengan Papa, itu menelpon saya, posisi saya juga di lapangan parkir Polda Metro. Awalnya video call dua kali saya nggak angkat karena saya nggak berani angkat. Kemudian voice call baru saya angkat. Di situ disampaikan oleh Pak Teddy, yang pertama kali ditanyakan adalah, Neng, surat saya apa sudah diterima Dodi, apa sudah dibaca oleh Dodi. Saya sampaikan juga, sudah Bapak sudah diterima dan sepertinya sudah dibaca. Saya bilang waktu itu,
saya tidak tahu sudah dibaca atau belum, karena langsung disimpan sama Pak Dodi, mungkin mau dibacanya di dalam tahanan, karena saat itu di ruangan cukup ramai orang, saya bilang gitu. Kemudian di situ intinya adalah Dodi harus bergabung sama saya, Neng, kasihan kalau Dodi harus bergabung terpisah dari saya, nanti hukuman Dodi lebih berat. Dodi harus bergabung sama dengan saya, kita buang badan ke Arif. Kita buang badan ke Arif, kemudian nanti meskipun jadi satu lawyer, nanti benderanya kita pisah. Disampaikan seperti itu. Kemudian di akhir pembicaraan, Pak TM menegaskan lagi, paksa Dodi untuk tanda tangan. Itu yang berkali-kali diucapkan oleh Pak TM. Tanda tangan kuasa agar Pak Hendrioso bisa masuk ke dalam narkoba, di narkoba untuk bertemu langsung dengan Pak Dodi saat itu. Di situ waktu saya diberikan surat itu, sebenarnya saya dikasih saya diperintahkan oleh Pak Aryo, setelah Pak Dodi membaca surat itu, tolong ambil lagi suratnya Bu, nanti diserahkan lagi ke Bu Merti ke kediaman. Tapi saat itu memang surat sudah dipegang Pak Dodi dan tidak saya kembalikan. Baik. Sedikit lagi saya lompat-lompat, tapi coba fokus ya. Iya. Baik. Masih ada lagi, silakan. Yang terakhir saya berhubungan dengan Bu Merti itu malam, pada malam saya lagi nyetir, saya ditelepon Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa Bapak, tadinya Bapak mau langsung video call dengan saya, tapi karena nggak memungkinkan, akhirnya melewati Bu Merti untuk menyampaikan ke saya, Bapak bilang uang itu jangan ada pernyataan uang itu dihilangkan. Toh itu uang itu di dalam paper bag tidak terlihat. Bilang aja itu gelang kayu dari Dodi untuk Pak Teddy Minahasa. Begitu ya? Iya. Baik, sedikit lagi saya lompat-lompat untuk memastikan beberapa hal lagi. Ketika saksi di WA pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 1.00 WIB yang saudara buka baru sekitar sebelum subuh, begitu ya. Tadi ya? Iya. Baik. Waktu itu terdakwa Dodi Prawira Negara sudah ditahan? Sudah tidak pulang. Sudah tidak pulang, tapi ya. Saksi tidak tahu apakah dia pulang karena apa atau karena ditahan, seperti itu ya? Siap, Yang Mulia. Wah. Sebelum, menurut keterangan saksi tadi, dia kan tidak pulang. Apakah ada pihak kepolisian yang datang ke rumah untuk mencari atau mengambil barang bukti atau apa yang sejenisnya, tahu itu? Yang saya tahu, malam sekitar jam 6.30 atau jam 7, itu yang datang ke rumah Bang Doni waktu itu. Oh. Bang Doni Alexander datang ke rumah, saya pikir memang Pak Dodi memang kenal dengan Bang Doni. Kemudian berdua pamit, Bang Doni sempat mengobrol dengan Papa juga, berpamitan mau pergi dengan Pak Dodi, sebatas itu saja. Doni apa nama lengkapnya? Doni Alexander. Doni Alex Wadir ya. Narkoba. Wadir Narkoba Polda Metro Jaya. Siap. Waktu itu mereka keluar bersama-sama, setelah itu tidak pulang lagi? Iya. Iya ya. Waktu itu saya taunya Bang Doni ini masih sebagai Kapolres Kerawang atau kalau nggak salah Kerawang. Majalengka. Oke, jangan. Jadi ditanya. Saya pikir Pak Dodi pergi ke sana bersama Bang Doni, makanya nggak pulang. Cukup ya. Artinya setelah keluar bersama Doni, dia tidak pulang lagi. Iya. Sampai sekarang. Siap, Yang Mulia. Apa yang di
Pak Doni itu, berapa orang mereka datang waktu itu? Bang Doni masuk sendiri. Oh, kemudian ada Arif juga masuk. Arif. Iya. Arif sama dua orang kalau nggak salah masuk. Arif itu siapa? Arif itu yang sudah lama bareng sama Pak Dodi. Oke, okay. Yang sudah bersama dengan Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif. Ah, Samsul Ma'arif ya. Itu juga ada datang. Terus pihak lain yang datang waktu itu ke rumah siapa saja? Hanya itu saja yang masuk ke dalam rumah. Oke. Okay. Setelah itu ada lagi dari pihak kepolisian datang atau penyidiknya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada lagi. Apakah saksi tahu apa yang dibawa mereka dari rumah itu waktu itu? Ada bawa apa? Saya hanya lihat sepintas. Kalau Arif bawa itu biasanya tongkat komando. Karena kotak panjang itu ya memang biasanya kalau Arif berhubungan dengan Pak Dodi yang diambil adalah tongkat komando. Masa. Itu yang mau diperbaiki biasanya gitu. Apakah ada sempat perhatikan ada bungkusan yang berisi narkotika atau sabu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada diperhatikan. Baik, selesai di sana. Yang kedua, ketika saudara dipanggil atau diundang, terserah istilahnya, ke rumahnya Teddy Minahasa, istrinya tadi yang bernama Merti. Siap, begitu ini. Ya. Nah. Saudara itu datang sendiri atau ada teman? Saya sendiri yang mulia. Sendiri ya. Ketika itu bertemu langsung di rumah Merti dan TM, di mana rumahnya waktu itu? Di Jagakarsa. Di Jakarta Selatan? Iya. Baik. Ketemu langsung dengan Ibu Merti, ya. Seperti ceritanya tadi. Ketika itu apakah Teddy Minahasa yang keluar kemudian menemui di ruang tamu itu, begitu ya? Iya, Bu Merti, setelah itu Pak Teddy yang keluar ya. Menemui. Apakah ada orang lain di samping yang bertiga itu? Tidak ada yang mulia, hanya bertiga. Berarti Bu Merti, saksi, dan Pak TM. Siap yang mulia. Nah, waktu itu nada-nadanya TM itu kondisi marah atau bagaimana waktu itu datang? Terlihat kesal setelah Pak TM mengatakan kenapa Dodi harus menyebut nama saya. Kesal dia karena dia menyebut. Apakah waktu itu enggak ada didiskusikan? Tadi kan saksi, Ibu Merti, enggak tahu persis apa masalah atau kasusnya. Enggak dibahas waktu itu dalam perdiskusian itu menyangkut apa sebenarnya mereka itu terlibat? Tidak ya mulia, sama sekali. Karena memang kita berdua tidak tahu apa-apa. Justru yang lebih dibahas waktu itu adalah tentang Anita. Saya Bu Merti waktu itu bilang saya heran kenapa Bapak masih berhubungan dengan Anita, padahal Bapak sudah dua kali ditipu oleh Anita. Saya itu penasaran siapa sih Anita ini, gitu. Baik. Menyangkut kasus itu, apakah ada sebelum pergi tadi beserta Doni tidak pulang lagi? Pernah enggak cerita si Dodi Prawira Negara suami saksi ini kepada saksi tentang peristiwa ini? Tentang peristiwa ini enggak pernah, cuma pada saat selesai ungkap kasus yang 41 kilo itu, Pak Dodi sempat mengantar saya dari Bukit Tinggi ke Padang untuk saya kembali ke Jakarta. Di situ Pak Dodi nyetir sendiri, ngantar saya pakai mobil Jimny. Di situ Pak Dodi pernah menyampaikan ke saya, Bun, ayah mau cerita, tapi tolong jangan cerita ke papa, ke mama, ke Bu Merti. Di situ saya bingung, kenapa ada nama Bu Merti gitu. Kenapa ya? Ayah disuruh sama Pak Kapolda untuk menyisihkan sabu 10 kg. Di situ saya langsung bilang, gak usah, ngapain harus disisihkan, saya bilang gitu. Dan Pak Dodi pun saat itu tegas bilang ke saya, iya Bun, enggak lah, ayah enggak akan ngelakuin itu. Ayah juga mikir keluarga, mikir mama papa, mikir mama papa di Malang, mikir anak-anak, mikir bunda, katanya gitu. Ayah juga enggak mau melaksanakan itu. Di situ saya sempat
sama Pak Dodi diskusi, malah mikirnya masih mikir untuk apa itu harus disisihkan. Saya hanya bercanda sama Pak Dodi mungkin untuk dipakai pribadi sama Pak TM, karena Pak Dodi sempat cerita Pak Teddy ini kalau pagi kita udah tidur, Pak Teddy masih aktif di WA untuk chat di grup Kapolres. Itu sih, hanya itu saja Pak. Apakah masih ingat kapan itu dia cerita itu, atau kapan itu saudara setelah pengungkapan dia... setelah pengungkapan Sabu ya. Masih diingat tanggal berapa kira-kira? Sekitar bulan Mei 2022. Oke, baik. Kalau empat lagi, dikit lagi dari saya. Tadi ada surat yang diserahkan oleh Ibu Merti. Saudara serahkan ke Dodi. Iya. Di Polda Metro Jaya. Kan iya. Begitu ya. Siap. Yang diminta surat itu setelah dibaca dikembalikan. Dikembalikan. Tapi ternyata tidak kembali. Siap yang mulia. Itu surat itu dibuat tertutup rahasia atau bisa dibuka atau sempat saudara baca? Saya bacanya bersama dengan Pak Dodi. Waktu itu di amplop putih tertutup. Saya lupa itu dilem atau enggak. Pokoknya di amplop putih tertutup. Saya enggak berani buka sebelum saya serahkan ke Pak Dodi. Pastinya tidak dibuka dan dibaca sebelum sampai ke tujuannya. Siap. Tapi ketika sampai di Dodi, saudara ikut baca. Siap. Apa isinya? Isinya supaya Dodi bergabung dengan Pak Teddy, mencabut keterangan yang memberatkan Pak TM dan Pak Dodi, terus penukaran BB dengan Tawas itu tidak ada, buang badan ke Arif, Arif mantan pengedar, kemudian ada kayu gaharu di situ seingat saya. Itu ditulis pakai tangan atau pakai ketikan? Ditulis pakai tangan. Pakai tangan ya. Setahu saksi waktu itu, kalau Dodinya sudah ditahan. Kalau Teddy Minahasanya waktu itu, apa sudah atau belum? Sudah ditahan di Patsus. Sudah ditahan juga. Karena nomor telepon yang dipakai waktu itu, karena saya diberitahu nanti kalau ada nomor tidak dikenal, tolong diangkat ya, itu Bapak mau telepon. Baik. Waktu pengungkapan itu, saudara sebagai istri di Padang sana atau di Bukit Tinggi sana apa di posisi di Jakarta? Saya posisinya kalau pas pengungkapan saya ada di Jakarta. Saya ke Bukit Tinggi kalau ada kegiatan Bayangkari saja. Oh, jadi tidak setiap kali di sana ya? Tidak. Wirawiri gitu ya? Siap. Wirawiri. Kemudian sebelum perjalanan itu ya, tadi kan ada pengungkapan kasus itu ya. Itu selain waktu perjalanan ke Jakarta itu, pernah enggak cerita tuh bahwa ada ajakan atau suruhan penyisian barang bukti itu tadi? Enggak ada yang mulia, hanya itu aja, sekali itu aja. Dan sudah. Saya pikir memang dari Pak Dodi menyampaikan tidak akan melakukan, saya percaya beliau tidak melakukan. Iya. Percaya aja gitu ya. Siap yang mulia. Sampai diajak sampai berapa kali, akhirnya tiga kali baru mau, enggak pernah cerita, baru cuma sekali aja cerita. Hanya sekali itu saja. Waktu adanya sempat dibawa pulang, diganti Tawas dan sebagainya, saudara waktu itu di rumah yang di Padang atau di Bukit Tinggi atau di Jakarta waktu itu? Saya ada di Jakarta yang mulia, saya lebih banyak di Jakarta. Kalau ada kegiatan saja saya baru ke Bukit Tinggi. Jadi terdakwa itu hanya dengan si Samsul Arif aja di sana? Siap yang mulia. Jadi adanya kan kalau kita di kasus itu kan sempat dua ke rumah barang siap. Sabunya itu siap dari ruang Kapolres tiba pulang diganti Tawas. Nggak tahu karena nggak posisi nggak di sana ya. Siap, nggak ada yang mulia. Saya di sana mungkin hanya paling lama satu minggu yang mulia. Biasanya hanya tiga hari, dua hari saya kembali lagi ke Jakarta. Jadi tadi kan akhirnya kasus terungkap. Jadi tindakan apa? Saudara kan menghubungi terdakwa sebagai suami ya.
kok akhirnya kenapa kok begini gitu? Ada nggak waktu itu? Pertama kali ketemu, kaget yang mulia pastinya. Tapi mau kesel, saya mau marah, udah nggak bisa karena pertama kali ketemu saya, Pak Dodi sudah langsung minta maaf ke saya. Dia menyampaikan, ayah mohon maaf, ayah tahu ayah nggak nurut sama bunda, ayah kualat sama bunda, itu yang disampaikan. Jadi di situ, ya saya hanya bisa nangis aja sama Pak Dodi, cuma itu. Dan awalnya cerita, akhirnya jadi mau gitu kan, itu nggak ada cerita lagi ya? Nggak, sama sekali nggak ada. Makanya karena saya, waktu itu Pak Dodi menolak, saya yakin, karena kalau Pak Dodi biasanya sudah ngomong tidak itu ya, dia tidak dilakukan gitu. Kalau bilang ke saya misalnya, Bun, ya mau kesini, tapi kayaknya nggak suka tempatnya gitu misalnya. Ya nggak jadi gitu loh. Kalau diperintah ini sama Pak TM, saya pikir saya udah bilang enggak, harusnya saya yakinnya sih itu nggak dilakukan gitu saat itu. Karena Pak Dodi pun berpikir keluarga, mikir papa mamanya gitu. Saya pikir itu udah clear di situ, makanya pembahasan berikutnya sama sekali tidak ada. Sampai kejadian ini baru saya kaget. Terungkap tidak ada. Tidak ada bahasan sama sekali. Jadi tadi setelah pengungkapan baru dia berkeluh kesah ya kepada saudara ya mengenai permintaan penyisihan itu. Bukan berkeluh kesah sih, hanya menyampaikan aja ada perintah seperti itu. Iya, artinya kan gimana tanggapan istrinya, kemudian saudara tanggapi jangan. Terus setelah itu kan rentang waktunya lama itu, penyisihan, ada pemusnahan dan lain sebagainya. Ada cerita-cerita lagi nggak dari dia? Nggak ada lagi setelah itu. Nggak ada lagi? Ya. Karena kalau Pak Dodi dari awal saya menikah sampai sekarang, sebenarnya dari awal nikah itu Pak Dodi udah menyampaikan ke saya bahwa saya tidak boleh ikut campur masalah dinas. Jadi Pak Dodi itu jarang sekali berbicara dengan saya masalah kedinasan. Itu ya. Jadi sampai kejadian ditahan baru ada tahu lagi saudara mengenai perkara ini. Iya. Sebenarnya ada satu waktu itu setelah ada Pak Dodi sempat, itu yang bikin saya bertanya-tanya juga sebenarnya. Cuma mungkin pikiran saya itu dia jenuh atau memang sudah tidak nyaman dengan pekerjaannya. Itu pertama kalinya Pak Dodi meminta ke saya untuk menghubungi atasan, istri dari atasan yang sebelumnya, istri, Kapolda yang sebelumnya. Bun, tolong dong hubungin ke Bu ini, tarik deh ayah ke sana, mau jadi apa terserah, yang penting ayah keluar dari Sumbar. Yang selama ini Pak Dodi nggak pernah ungkap, itu kapan? Maksudnya nggak pernah didiskusikan. Tepatnya kapan? Tahun lalu. Awal tahun ini? Akhir-akhir tahun kemarin. Oh, jadi sebelum pengungkapan ini ya? Sesudah pengungkapan sabu itu. Oh, pernah cerita begitu? Iya. Yeah. Kemudian, kalau Samsul Arif itu saudara tahu persis siapa dia? Ada hubungan keluarga atau bagaimana? Teman dekatnya Pak Dodi. Sudah lama berhubungan? Sudah lama. Sudah berapa tahun? Kira-kira 13 atau 14 tahun. Jadi memang tinggal di situ ya, selama dia bertugas tuh diajak terus. Iya. Jadi begitu dekatnya ya sama ya. Samsul Arif. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.